Motor. Pada kesempatan kali ini, info dan tutorialnya mengenai Vario 125 yang keluhan pemiliknya terasa ngempos saat tarikan gas di angkatan pertama. Setelah aku coba pakai, memang terasa gas lambat mengisi, dan paling terasa setelah ngerem lalu ngegas lagi, di situ terasa banget seperti motor mau mati. Tapi kadang juga normal. Ini biasanya yang pertama dicek, kita mulai dari filter udara dulu. Nah, filter udara ternyata masih baru, seperti baru diganti. Langkah selanjutnya, bongkar throttle body lagi, dibersihkan sambil dicek sensornya, sinsilnya, siapa tahu ada yang rusak. Ternyata motor ini baru diservis juga throttle bodinya, kelihatan bersih semua. Ya harus diperiksa dulu semua ini. Setelah pengecekan di throttle body, dan aku merasa yakin kalau bukan di situ penyebabnya. Selanjutnya kita ke bagian full pump di tangki. Nah, kelihatan filter pulsanya kotor betul, kelihatan karatannya sudah nempel di dalam filter. Kita copot dulu lalu coba bersihkan, siapa tahu bisa bersih. Ini agak susah dibersihkan lagi, mending ganti filternya. Kebetulan ada barangnya, walaupun KW2. Pasang lagi filter yang baru, lalu tes lagi.
tarikan gas sudah terasa cepat mengisi. Gas sedikit langsung spontan teriak. Ternyata filter kupang penyebabnya, guys. Buntu membuat aliran bensin ke injektor nyendat-nyendat, membuat motor jadi ngempos. Oke guys, sekian dulu untuk info dan tutorial kali ini.